Oke guys, kali ini Bang Bud akan bongkar ban belakang motor. Gimana caranya? Yang cepat aja ya. Pertama ini lepaskan dulu hubungan dengan tuas rem belakang. Ini penyambungnya ya. Kalau handle kiri ditarik kan metik untuk ngerem belakang ya. Nah ini penghubungnya ini. Ini kalian lepas dulu. Nah, lepas. Nah, dengan demikian ini udah enggak ada hubungan nih. Ya. Tinggal sekarang buka baut sini. Mari coba. Buka baut ini. Tapi kan nanti mentok guys ya. Kita harus buka knalpot ini dulu. Ya, untuk buka baut ini sekali lagi kita lepas knalpot ini. Ini harus dilepas. Ini dan ini ya. Tapi ada dua baut di kolong sana guys. Ada dua baut kecil tuh. Tergantung nanti, kalau ini Suzuki baut kunci 12 di bawah kolong. Agak sulit guys. Jadi lebih baik ditidurin aja ya, biar gampang ya. Nah ini guys, di sini ada dua baut nih guys, yang ngikat leher knalpot ini. Ini Bang Bud udah masukin kuncinya ya. Kadang-kadang kenapa harus di telentangkan motornya karena sulit guys posisinya. Sebenarnya kalau kuncinya ada bisa pas, bisa nggak perlu ditelentangkan, tapi ini sulit nih. Jadi ini Bang Bud telentangkan dulu aja. Jadinya cepat buat dua-duanya. Ini gue udah lepas, tinggal angkat. Udah kena. Lihat dua-duanya udah kena bautnya. Tuh. Ya, yang bawah dan yang atasnya. Oke, sekarang kita berdiriin lagi. Di kunci ini. Kunci 14 ya. Kita lepas knalpotnya. Nah, begini ya. Begini aja nggak apa-apa, biar nanti nggak sulit. Terus kita, ini saya pindah senter samping guys, karena senter tengah ikut muter ya. Nah gini aja, kemudian injek. Gini aja. Sulit tenaga. Nanti kalau udah bisa, kita senterkan tengah lagi untuk pelepasannya. Panas guys ini guys cuacanya. Ya guys ini bisa ya, kita pindah ke standar tengah agar mudah dalam pelepasan. Seperti ini. Ya. Nah, ya nih. Tinggal tok aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau mau udah lepas, jangan sampai satu menimpa. Nah, ini guys. Nah, ini udah bisa kita lepas. Tinggal nanti kita mau ngapain guys, terserah.